teman-teman, ketemu lagi dengan Mengkolek Handicraft. Kali ini kita akan sama-sama belajar bikin bingkai foto dari bubur kertas. Langsung ke tutorial ya. Pertama-tama kita potong kecil-kecil kertas koran atau kertas majalah. Untuk langkah yang selanjutnya, kita rendam potongan kertas koran atau kertas dengan air, kemudian sisihkan. Ini kalau lebih lama lebih baik. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya, kita butuh kardus bekas untuk bikin alas bingkainya. Lihat di video ya.
kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum, dukung kami selalu dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Dan ini udah jadi ya, silakan coba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.